لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه. Kehidupan dunia ini pokoknya pa ikhlas lillahi ta'ala. Detia apa baito? Mau jadi apa saja kalian yang ikhlas lillahi ta'ala. Jadi pedagang yang ikhlas. Jadi kalian ketika ikhlas orientasinya jangan kepada duniawi, kepada ukhrawi. Ada pembeli datang ke toko kalian, layani dengan baik. Tapi ingat, tujuannya bukan karena pembeli itu supaya membeli dagangan kita, enggak. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita supaya kita bersikap baik, melayani dengan baik para pembeli. Yang seperti ini kalau kita tanamkan dalam-dalam ya ikhwan di kalbu kita, maka akan berpengaruh ketenangan, ketentraman dalam hidup kita. Baik kita berhasil di dalam usaha kita ataupun tidak berhasil, kalau ikhlas kita tanamkan sekokoh-kokohnya dalam hati kita, maka itu akan membuahkan ketentraman di dalam kehidupan kita. Kita misalnya jadi penjual, jualan di pasar, buka toko, ada orang datang dari pembeli, kita layani dengan baik, mereka tidak jadi beli, kita pun masih senang, tentram. Ya Allah, saya sudah melakukan kewajiban yang engkau wajibkan kepadaku, ya Allah. Yakni bersikap baik kepada pembeli, meskipun tidak beli. Karena aku, ya Allah, bersikap baik kepada mereka, bukan supaya mereka membeli jualanku, tapi karena engkau yang memerintahkan supaya aku bersikap baik kepada pembeli. Enak hidup di dunia, tenang. Nah, ingat ya ikhwan, seperti yang kemarin saya sampaikan, kalau kalian sudah ikhlas lillahi ta'ala, betul-betul disesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, semua kehidupan kalian itu, maka dunia akan mengikuti kalian. Kalian bekerja dengan baik, Rasulullah merintahkan kita ketika bekerja untuk jujur, bersosial dengan masyarakat, jujur, istiqamah, menepati janji. Maka ini otomatis kalau kalian laksanakan, kalian akan banyak relasinya, dan bisnis kalian, kalau kalian sebagai bisnismen, kalau kalian sebagai pekerja, akan menjadi seorang pekerja dan bisnismen yang sukses. Itu hukumnya seperti itu.